Tunggarang, Tanjung Garang 5 menit, selepas itu Menteri Gulung, silakan. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Daripada usul yang dibawa, jelas menunjukkan Sepang dah mengaku dah. Kalau kita menus pun usul ini, dia tetap menolak apa ni usul TPP ini. Dan daripada hujah-hujah yang sedengar sebelah sana daripada semalam sampai hari ini, nampaknya mereka ini satu kumpulan yang tidak tahu terima kasih. Saya pertama masih ulang 4 tahun lembah kelang ulang apa lembah pantai ulang lagi 4 tahun bincang tak tahu tiba-tiba terus ada satu komite. Iyalah berbincang. Kenapa tu berbincang yang antara pegawai-pegawai? Kalau kita tidak ikhlas, takkan kita nak tubuh kokus. Saya tengok tubuh kokus semua tak ada mana. Orang yang ahli kokus pun cakap lebih teruk daripada orang yang tak masuk kokus. Nak politik. Yang kedua, kita dah bincang dalam parlimen. Dari bagi tahu, kita satu-satu negara yang bincang dalam parlimen dengan begitu terbuka. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan. Menjawab menggulung bukan satu menteri. 6 menteri menjawab di atas 6 isu. Apa lagi yang tak puas hati? Melainkan hanya nak mendapat publicity murah. Hanya nak masuk rakyat di luar. Seolah-olah mereka ini menjadi jago. Seolah-olah kita ini nak mengada maruah negara. Telah dijawab oleh 6 menteri. Tuan-tuan Seri Speaker, kalau kita dengar cakap berbangkang ni, negara kita tak boleh maju. Sama itu contoh. Dulu kita kenalkan undang-undang sosma, etika keganasan, 3 pagi kita bahas. Hari ini cuba kita bayang. Kalau dengar cakap mereka, bagaimana kita mengatasi masalah keganasan AIS pada hari ini? Terbukti, kita ambil tindakan pandang jauh ke depan. Bukan macam pembangkang, nak buat keputusan demi kepentingan politik meran seperti sepak mengusul pada hari ini. Dan ini saya menolak usul yang tidak ada maknanya pada petang. Respons kepada itu sahalan secara... Ya, Tan Sri, sahalan ni saya dengar perbahasan dia. Tadi waktu Menteri Undang-Undang jawab, pasal peratus pun dia tak faham. Orang bincang pokok, dia bincang pasal ranting. Satu. Yang kedua, saya nak cabar sahalan. Kalau hari ini kita luluskan usul, adakah nanti kalau kita buat dia apa pemegang akan sokong? Akan sokong untuk menjerat? Saya tanya kepada pemegang. Adakah pemegang akan menjadikan manifesto melawan TPP di dalam pilihan raya akan datang? Pasal dia bertanya Tan Sri, biasa jawab. Pasal tadi sudah menteri undang-undang, tadi menteri undang-undang. Kalau kita berkali-kali tak berhormat, tak sokong. Lalu sekarang ni usul apa tak sokong? Itulah salahnya. Boleh duduk. Tak cukup 100%. Sekarang ni kita bentukkan usul ni kerana pisahkan tanda tangan daripada ratifikasi. Usul apa? Yang berhormat pun usul ni. Yang berhormat kita terpaksa tegur teman. Yang berhormat usul yang berhormat ni macam ni. Boleh kedua-dua yang sekarang. Tapi usul dia ni berkata analogi je lah. Dia nak dekati dengan perempuan ni. Dia buat tidur, perempuan ni buat tidur. Lala dia tak mau kahwin. Sudah. Kan sudah ada yang berhormat. Ini penting. Tidak ada lagi yang berhormat. Dia sudah duduk. Kalau boleh saya buat saranan, Tanjung Karang, Sa'alam dan Kuala Kerai keluar untuk duduk sana minum teh, lepas itu bincang secara panjang lebar supaya yang berhormat yang lain boleh selesaikan hal ini. Selamat menteri respon. Tanjung Sri, Tan Sri Yang Pertua, saya setuju dengan hujah-hujah Tanjung Karang. Dan dia sebahagian ucapan saya. Terima kasih.